السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. Nota ini nota baru, tapi sebahagiannya kita telah baca dulu. Sekarang ini baru sempat digabungkan semua, dan sebahagiannya saya ada tambah di celah-celah yang lepas. Saya tidak pasti hari itu kita berhenti setakat mana. Rasanya 4013 tu sudah dah kan? Sudah dah. Baru ni kita cuti lama baru ni, bermakna yang kita akan sambung ialah daripada 4014. Ya, situ saya tak pastilah, tetapi saya ada yang lepas dulu. Saya rasa nak bincang yang itu, iaitu hadis yang ke 4011. Saya rasa nak bincang di situ sebab saya ada tambah banyak perkara. Dan saya ingat lagi hari itu saya tak pasti siapa antara kita ni yang tanya di situ. Dan saya rasa perlukan penjelasan. Kalau tidak, mungkin mengelirukan. Dan penjelasan itu mungkin susah juga nak saudara-saudara kita dapat di mana-mana. Jadi saya rasa perlu kita kembali semula lah. Lepas tu kita baru balik tempat kita berhenti sebelum ni. Cuba tengok hadis 4011 muka surat 140. Saya akan baca dulu hadisnya dan terjemahannya. Kemudian mana yang kita belum bincang lagi bahagian hadis itu kita akan bincang malam ini insya-Allah. Muka surat 139. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، قال والله لا تذرون منه درهما. dalam setengah-setengah riwayat لا تذرن dengan nun taukid ثقيله لا تذرن gitu منه درهما. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa beberapa orang laki-laki Ansar meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk tidak mengambil tebusan anak saudara perempuan kami, Abbas." Maka beliau pun menjawab, "Demi Allah," beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Allah, janganlah kamu tinggalkan satu dirham pun untuknya." Kalau kita baca dengan nun taukid thaqilah yakni la tadharunna, maka maknanya ada berbeza sedikit. Demi Allah, janganlah sekali-kali. Gitu mana? Janganlah sekali-kali kamu tinggalkan. Jadi kena tambahlah di situ.
yang kita terjemah ni berdasarkan yang tidak ada nun taukid saqilah. Itu kalau dengan ada nun taukid itu lagi kuatlah penekanannya, larangan itu. Demi Allah, janganlah sekali-kali kamu tinggalkan satu dirham pun untuknya. Mana jangan ambil kurang tebusan daripada dia. Satu dirham pun jangan. Ambil penuhlah tebusan daripada bapa saudaranya yang bernama Abbas. Ini cerita ni saya tidak nak baca ulang pula, tak perlu, kita sudah baca dah sebahagiannya. Iaitu ceritanya Abbas dengan ramai lagi orang-orang kafir Quraisy yang ikut serta dalam memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Mereka ditawan. Bila ditawan, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah memberi kuasa penuh kepada kamu untuk memutuskan berhubung dengan orang-orang tawanan ini. Itulah yang ada pada muka surat 140. Tengok, kita sudah bincang dah dulu. Nota 199 di bawah tu. Innallaha amkanakum minhum. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu berkuasa penuh terhadap mereka. Terpulang kepada kamulah untuk buat macam mana terhadap mereka. Sama ada nak macam mana ikutlah. Ada yang bagi pendapat bunuh saja mereka. Bunuh saja. Antara yang berpendapat begitu Sayyidina Umar. Ada yang berpendapat tidak. Jangan kita bunuh. Kita ambil tebusan saja dan kita bebaskan mereka dengan tebusan itu. Antara yang berpendapat begitu ialah Sayyidina Abu Bakar. Bila begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, dua-dua tu betul. Kamu ni ada contoh nabi. Dua orang nabi yang dia sebut. Sayyidina Umar ni ikut cara kasar begitu. Dua orang nabi yang dia sebut itu pada muka surat 141. Dan yang lembut itu pun ada juga contoh daripada dua orang nabi yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Tengok situlah. Saya tidak nak baca semuanya sebab kita sudah baca dah bahagian itu. Kemudian yang saya nak baca seterusnya yang belum ada hari itu, saya tak sempat buat. Dan oleh kerana ada pertanyaan kemusykilan dan sepatutnya timbul kemusykilan begitu di sini. Di sini. Sebabnya ada firman Allah yang melarang Nabi zahirnya Nabi dan sahabat-sahabat tu menerima apa-apa tebusan. Seseorang jadi kehendaki mereka dibunuh. Tapi kenapa Nabi SAW memilih pendapat untuk mengambil tebusan daripada mereka? Seolah-olah itu macam melawan firman Allah SWT. Itu persoalan hari itu. Saya tak ingat siapa antara kita ni atau malam ni ada kata-kata, saya tak ingat. Tapi soalan itu bagus. Ia akan memecahkan kemusykilan sebenarnya. Kemusykilan zahirnya nampak Nabi SAW ni melanggar perintah Allah. Ayat Quran. Macam mana itu boleh berlaku? Dan apa kedudukan yang sebenarnya? Untuk menjelaskan perkara ini, insyaAllah kita tengok apa yang saya tambah daripada perbincangan yang lepas pada muka surat 141. Sila lihat di situ. Bahagian bawah tu, bahagian bawah tu, renggan yang akhir, akhir sekali, jumpa ke? Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pandangan Abu Bakar. Dah bincang itu bincang begini, Sayyidina Umar kata bunuh saja. Dan saya minta yang bunuh tu masing-masing kerabat terdekat dia. Kerabat terdekat dia. Biar Ali bunuh orang ni, katanya Aqil. Saudara dia, adik-beradik dia. Sebab Aqil masa tu belum Islam lagi. Dia pun ikut serta tu. Dan saya akan bunuh daripada keluarga saya yang itu apa ni berada di pihak orang kafir ni, saya akan bunuh kerabat terdekat saya sekian-sekian orang. Itu pendapat dia. Sayyidina Umar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pilih pendapat itu. Tak pilih pendapat itu. Ramailah sahabat ni kata begini, kita dapat bagi kepada dua kumpulan sajalah. Yang pertama, Sayyidina Umar suruh bunuh. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar minta tebusan.
dan bebaskan mereka. Nabi SAW memihak kepada ni puak-puak Abu Bakar. Baginda meminta agar dilepaskan tawanan-tawanan dengan tebusan. Menurut Musa bin Uqbah, kan kalau kita baca hadis tadi, ada tu Muhammad bin Fulay meriwayatkan daripada Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah ni salah seorang tokoh sirah, mengikut Imam Malik. Dia kata ini ahli dalam sirah dan orang yang baik, dia puji. Kalau Ibnu Ishaq, dia tentang, dan dia sebut macam-macam. Musa bin Uqbah tidak. Musa bin Uqbah dia sebut baik. Tak apa, kita tengok. Menurut Musa bin Uqbah, tebusan yang dikenakan ke atas Abbas adalah sebanyak 40 uqiyah emas. Ini nama timbangan lah, banyak lah, tinggilah tebusan itu. Abu Nu'aim di dalam Al-Awailnya dengan sanad yang hasan mengemukakan satu riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa setiap orang tawanan dikenakan tebusan sebanyak 40 uqiyah emas. Tetapi Abbas dikenakan 100 uqiyah dan Aqil dikenakan 80 uqiyah. Maka berkatalah Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kerana kerabatkah engkau kenakan tebusan yang berbeza-beza begini?" Dia kata macam itulah, ni kerana kerabat ke macam ni, ni beza-beza, ni 40, ni 80, aku kena 100. Macam mana? Ni kerana kerabat ke, makin dekat makin tinggilah kiranya. Begitu. Aku ni bapa saudara kamu kan. Itu yang disebutkan oleh Abu Nu'aim. Di dalam Fathul Bari ada sebut lagi. Iaitu berdasarkan satu riwayat Ibnu Ishaq, tapi saya tak ambil. Tapi ada di situ. Dalam beberapa kitab pun ada. Tak apalah. Dalam tu dia kata, mengikut riwayat Ibnu Ishaq, Abbas ni kata, "Macam mana kamu nak ambil tebusan daripada aku? Sedangkan aku sudah Islam." Dia kata begitu. "Aku sudah Islam." Nabi pun kata, Tak kisahlah, tak pedulilah kamu Islam atau tidak Islam, yang jelasnya kamu bersama-sama dengan mereka." Nabi tak terima. Nabi, sebab bagi saya, saya tak terima tu. Sebab itu saya tak ambil. Walaupun ada cerita tu. Sebab apa? Kalau betul-betul Islam, kenapa Nabi nak ambil tebusan? Dia kata dia macam dipaksa mari. Bolehkah macam tu? Dia seorang yang terhormat, seorang bangsawan. Kalau terpaksa, kalau betul dia tu Islam, kenapa ambil? Ini tak sepatutnya lah, lepaskan saja. Tapi Nabi tetap mengambil. Ini menunjukkan dia seperti orang-orang lain juga. Dan kalau dia sudah Islam, berapa banyak ayat-ayat Quran menyebutkan wajib kepada orang yang memeluk Islam di Mekah, dia kena berhijrah. Kenapa dia tidak berhijrah? Dan jelas dalam Bukhari dan kitab-kitab hadis yang sahih yang besar-besar menyebutkan Abbas ni baru berhijrah, baru berpindah ke Madinah selepas pembukaan Mekah. Pembukaan Mekah tahun yang ke-8. Bermakna sebelum tu dia tidak Islam. Kalau dia Islam, wajib. Kalau dia tak pergi, berdosa. Macam mana? Kalau kita nak kata dia dikecualikan, mesti ada bukti. Tak mahu kata-kata itu andaian-andaian begitu saja. Misalnya kita kata, ada juga orang yang berpendapat kata Nabi SAW benarkan dia duduk di Mekah untuk dia mengintip orang kafir. Itu andaian saja. Ada dalil? Ada hadis ke? Tak ada. Bila tak ada, kita tak boleh pegang. Kita kena pegang dengan yang jelas. Yang jelasnya, dia berhijrah ke Madinah selepas pembukaan Mekah. Cuma timbul satu persoalan, kenapa dia dibenarkan berada di Madinah selepas itu? Kalau dia ni baru memeluk Islam pada Fatih Mekah, kan Nabi SAW sudah kata, "La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyatun." Tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Macam mana dia boleh duduk di sana pula dan meninggal dunia di sana? Ini menunjukkan dia Islam sebelum itu. Ya, betul. Memang dia Islam sebelum Fatih Mekah.
tetapi dekat dengan Fatih Mekah, tak sempat dia nak berhijrah. Di situlah dia pujuk Abu Sufyan, dia pujuk untuk memeluk agama Islam sebelum Fatih Mekah. Sebab itulah dia termasuk antara orang yang perlu berhijrah. Kita terima itu. Seperti mana Abu Sufyan juga kemudiannya tinggal di Madinah dan meninggal dunia di sana. Kalau dia memeluk agama Islam pada Fatih Mekah, setelah Mekah itu dikuasai oleh Islam, untuk apa lagi hijrah? Tidak ada tekanan, tidak ada penindasan, tidak ada apa-apa kezaliman lagi kepada penduduk Islam di Mekah. Tidak ada lagi. Tidak ada sebab untuk berpindah ke Madinah. Abu Sufyan juga pergi ke Madinah. Ini menunjukkan Abu Sufyan telah memeluk agama Islam sebelum Fatih Mekah. Sebab itulah Nabi SAW kata, sesiapa yang duduk dalam masjid tidak ganggu kedatangan kita, dia aman. Sesiapa yang masuk dalam Kaabah, binaan Kaabah tu, dia aman. Sesiapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Kenapa dia kata begitu? Setengah orang dia kata Nabi SAW sengajalah nak menghormati Abu Sufyan, nak ambil hati dia. Tidak. Kerana dia sudah Islam. Sebenarnya dia sudah Islam. Sama juga dengan Abbas, dia telah memeluk agama Islam sebelum itu. Tapi nak kata dia telah memeluk agama Islam pada tahun kedua hijrah, ketika berlaku perang Badar ini, itu tidak ada bukti yang kukuh. Seperti yang Ibnu Ishaq kata. Dan dinukilkan oleh ramai, boleh katakan pensyarah-pensyarah hadis ada sebut itu. Tapi kita mesti kena nilai. Kenapa Nabi SAW ambil tebusan daripada dia kalau dia Islam? Terutama kalau ada pakatan antara dia dengan Rasulullah untuk duduk di Mekah, dapatkan rahsia orang kafir apa yang dia buat. Itu cuma andaian. Kalau kita nak kata begitu, kalau betul lah begitu, kenapa Nabi SAW ambil tebusan? Itu persoalan. Ini menunjukkan dia belum lagi Islam pada ketika itu. Jauh lagi. Kalau nak kata sebelum Fatih Mekah, itu betul. Kata Ibnu Abbas, maka Allah menurunkan firman-Nya ini. Allah menurunkan firman-Nya ini. Ya, Ibnu Abbas tu pada ketika itu terlalu kecil kalau ada pun, ataupun tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi dia cerita ni kira-kiranya daripada ayah dia lah. Ayah dia kemudiannya Islam. Walaupun peristiwa itu berlaku kepada Abbas ni pada ketika dia bukan Islam, tapi bila dia meriwayatkan cerita tu setelah dia Islam, boleh diterima. Itu mengikut kaedah hadisnya, macam Abu Sufyan. Hadis Hiraqlu yang terkenal disebutkan di awal Sahih Bukhari itu, itu peristiwa itu berlaku kepada dia ketika dia belum Islam. Tapi dia cerita hadis itu selepas dia Islam, diterima. Itu hadis itu dikira boleh diterima. Tidak salah. Sama juga di sini. Walaupun Ibnu Abbas, sebabnya Ibnu Abbas ini kalau yang dia sendiri terlibat atau dengar secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terlalu sedikit hadisnya. Mengikut setengah-setengah ulama hanya 4 saja. Ibnu Qayyim angkat lebih 10. Begitu ya. Yang lain-lain tu adalah mursal. Diriwayatkannya secara mursal. Tetapi ini adalah mursal sahabi. Mursal sahabi diterima. Mursal sahabi maknanya dia tak cerita siapa yang cerita kepada dia. Adapun dia sendiri, dia tak terlibat pun. Dia tak wujud lagi misalnya, tak lahir lagi pada masa itu. Tak kisah. Dan dia tak sebut siapa yang cerita kepada dia. Asalkan yang cerita kepada dia tu sahabat. Itu dipanggil mursal sahabi. Mursal sahabi ni sepakat ulama kita ahlu sunnah wal jamaah menerimanya. Termasuklah yang ini. Kata Ibnu Abbas, maka Allah menurunkan firman-Nya ini pada masa itulah. Ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Bermaksud wahai nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan, yakni iman dalam hatimu, niscaya Dia akan memberi kepadamu yang lebih baik, yakni balasan yang lebih baik daripada
yang telah diambil darimu, yang ini daripada harta benda penebus diri, tebusan yang telah diambil darimu, dan dia akan mengampunkan dosamu kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ha, di sini ceritanya Pak Nabi katakan kepada orang-orang yang ada di tangan kamu, yang ini yang ditawan oleh kamu. Ini apa ni, ayat ini turun sehubungan dengan orang-orang kafir Quraisy yang ditawan dalam peperangan Badar. Selepas itulah turun. Jika Allah tahu, maksudnya Allah tu memang tahu. Tapi ini bahasa dia guna begitu. Kebaikan di dalam hatimu, ini hikmatnya. Maknanya Allah terima, Allah terima. Untuk ambil tebusan daripada orang kafir. Terima. Kalau kamu diambil, jangan merasa terkilan sangat, sedih sangat. Nanti kira-kiranya Allah tahu. Sebab itulah Allah hikmatnya tidak berlaku, mereka dibunuh. Pendapat Sayyidina Umar dan rakan-rakan dia itu tidak diterima. Yang diterima dalam soal ini ialah pendapat Abu Bakar dan kawan-kawan dia, iaitu diambil tebusan daripada mereka. Dan Nabi terima itu. Dia ada ayat inilah. Sebab di sini Allah SWT sebutkan, jika Allah tahu. Jika Allah tahu itu maksudnya Allah memang tahu. Begitu. Bahawa akan diberikan kepada kamu lebih baik daripada apa yang diambil daripada kamu sekarang. Jangan kamu rasa terkilan sangat. Dan kebaikan itu apa? Yang kamu dapat, iman. Maknanya mereka ini ramai pula kemudiannya yang beriman, termasuk Aqil. Abang kepada Sayyidina Ali, yang Sayyidina Umar kata biar Ali bunuh dia, biar Ali penggal leher dia. Ini kita telah sebut dah sebelum ni. Aqil tu pun kemudiannya memeluk agama Islam juga. Ramai lagi yang lain. Dan Allah akan ampunkan mereka. Memang terbukti itu. Terbukti. Kalau tidak, nak nyata macam mana apa yang disebutkan di dalam ayat ini? Dia ada nampak bercanggah atau berlawanan dengan satu lagi ayat yang kita akan bertemu kemudian. Kerana firman Allah ini, Abbas kemudiannya berkata kepada Nabi SAW, yang ini selepas dia memeluk agama Islam. Dulu saya sudah sebut cerita kemudiannya Abbas ini bila dulu kan, ini hadis Abu Ubaidah yang bawa harta daripada Bahrain, hadis yang mula-mula dalam nota ni. Pada ketika itu Abbas sudah Islam, dan Abbas kaut banyak harta kan dalam masjid tu. Itu kan saya sudah cerita dari situ. Situlah yang berkali-kali ganda lebih banyak lagi dia dapat daripada apa yang diambil daripada dia, yang disebut dalam ayat tadi. Yang diambil daripada dia, katalah 100 ukiah emas. Katalah dia ambil sampai tak mampu nak angkat. Dia suruh lagi, kamulah bawa untuk aku. Nabi kata tak boleh, setakat sendiri-sendiri, masing-masing angkut lah, nak sebanyak mana. Dia angkut banyaklah emas, perak dia angkut sampai tak larat dia nak bawa. Nabi SAW tengok, terpegun tengok sampai hilang dia, lenyap dari pandangan mata Nabi. Tengok, lemah juga Nabi tengok. Bapak saudara dia ni kuat sangat ni. Kuat sangat. Dari segi itu, dari segi firasatnya, para ulama mengatakan isyarat kepada dia ada nak dunia. Tapi dunia itu bila Islam, dia lahir dalam bentuk yang lebih baik, iaitu dalam bentuk macam mana? Kerajaan Abbasiyah yang terkenal selepas kerajaan Umayyah tu. Abbasiyah tu keturunan dia lah. Abbas tu, Abbasiyah tu dia lah. Abbas tu, tengok, menguasai dunia kan, anak cucu dia tu. Itu dia isyarat ke situ. Dan Nabi SAW tengok tu, ni orang ni boleh-boleh menguasai dunia ni. Begitulah kira-kira. Itu kata ulama. Dia kata apa? Alangkah baiknya kalau engkau mengambil daripadaku lebih banyak berkali-kali ganda lagi tebusan daripada yang telah engkau kenakan ke atasku dahulu. Rupanya yang Allah kata dalam firman dia tadi, jadi kenyataan sekarang ni. Kalau ambil lebih banyak lagi, boleh jadi dapat banyak lagi, dia kata. Dia faham begitu. Ayat tu padahal sudah tua lama dah. Bila berlaku ni, dia ingat balik lah. Kenapa tak lebih lagi kenakan ke atas dia? Dulu dia merungut.
Dia kata ini kerana kerabat ke jadi ada beza-beza ni? Beza-beza ni kena tebusan. Jadi aku paling tinggi sebab aku bapa saudara kamu. Yang paling dekat begitu ke? Dulu dia kata begitulah. Tapi kemudiannya dia kata begini pula. Menunjukkan masing-masing yang dahulunya diambil tebusan daripada dia, bila mereka memeluk agama Islam, kemudiannya mereka dapat lebih banyak lagi, berkali-kali ganda lagi daripada apa yang diambil daripada mereka dahulu. Itulah yang dimaksudkan dalam firman ini, yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum. Allah akan berikan kepada kamu lebih baik lagi daripada apa yang telah diambil daripada kamu. Yang telah diambil tu mana? Itulah tebusan. Nah, ini dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal ini banyak cerita tentang perang Badar lah, baik yang sebelumnya atau selepasnya. Satu kemuskilan timbul di sini, bahawa bukankah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pandangan Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain yang menghendaki tawanan dibebaskan dengan tebusan, Allah menurunkan ayat 67 dan 68 dari surah Al-Anfal ini. Tadi surah Al-Anfal juga ayat 70. Bila Nabi pilih itu, bukankah turun ayat ini? Ini kemuskilan hari itu. Dan kalau turun ayat ini, kenapa Nabi terima juga tebusan? Tapi dalam ayat tadi nampak tak kisah. Memang Allah SWT restui pun ambil tebusan. Bahkan dikatakan Allah akan ampunkan mereka. Kalau dah mati kena bunuh, nak ampun macam mana? Mereka dalam keadaan kafir. Bila Islam, barulah boleh ampun. Maknanya sudah ada isyarat bahawa mereka akan memeluk agama Islam berdasarkan ayat tadi. Tapi ayat ini nampak macam Allah SWT menempelak, marah kepada Nabi dan orang-orang mukmin yang mencadangkan ataupun yang memilih pendapat supaya diambil tebusan daripada tawanan-tawanan itu. Nampak begitu. Ini apa cerita ni? Ayat dekat-dekat dalam surah yang sama, tapi nampaknya bercanggah. Di satu pihak nampak macam tak suka, di satu pihak nampak macam suka. Macam mana? Cuba kita tengok. Yaitu Allah berfirman, ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun alim. Tidaklah patut bagi seseorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya. Berdasarkan setengah-setengah tafsiran, dia sebut melumpuhkan macam mana? Dengan membunuh mereka sebanyak-banyak. Ini baru terbukti benda ni kalau diikut pendapat Sayyidina Umar itu. Barulah terbukti. Jadi nak ada tawanan, kemudian nak pilih dunia, itu zahirnya nampak Allah tak berkenan gitu. Di muka bumi, kamu menghendaki harta benda dunia. Yang ini tebusan tu harta benda dunia lah. Sedangkan Allah menghendaki akhirat, yakni pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak adanya, yakni kerana adanya ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Maknanya di sini tebusan itu tidak direstui Allah untuk diambil, seolah-olahnya begitu. Kalau tidak kerana telah ada keputusan terdahulu, niscaya kamu akan kena hukum. Siapa kamu itu? Sebab di awal ayat tu kita tengok dia sebut maka nali nabiyin, seseorang nabi, walau tak sebut nabi kita, seseorang nabi, mana-mana nabilah, termasuklah nabi kita. Dan dalam peristiwa ini memang ada kaitan dengan dia. Kira-kiranya kamu itu termasuk nabi kita lah. Zahirnya nampak begitu. Dan sahabat-sahabat yang memilih pendapat tadi, pendapat mengambil tebusan tadi. Jadi di sini menunjukkan Allah SWT tak berkenan. Jadi itu bukan satu langkah yang baik di sisi Allah. Sebab menampakkan nak dunia,
nak dunia, nak harta benda dunia, banyak duit. Gitu nampaknya. Ini kelihatan pada zahirnya bertentangan dengan yang tadi, ayat 70. Semuanya di dalam surah Al-Anfal. Tetapi kita tengok dalam kenyataan berdasarkan hadis tadi kan, memang Nabi ambil tebusan. Di sini Allah SWT tak berkenan, tak sepatutnya Nabi itu ada tawanan dan ambil tebusan. Kenapa macam Nabi SAW melanggar perintah Allah? Di satu pihak yang lain, ayat sebelum itu, tetapi dalam tertib Quraninya, itu kemudian lah. Sebab itu 70 tadi, ayat 70. Ni 67-68. Kalau ambil 69 pun dia sebagai pelengkapnya sahaja. Di situ kalau tengok ayat itu nampak tak apa pula, memang itulah yang dikehendaki Allah. Di sini nampak pertentangan. Di sini nampak semacam ada pertentangan. Apa hakikat sebenarnya di sebalik cerita ni? Menerusi dua ayat ini, dua ayat di atas, bukankah Allah menegur nabinya kerana mengambil tebusan daripada tawanan-tawanan perang? Jelas sekali bahawa itulah perang yang pertama kali berlaku di antara orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kalau nak kira perang secara besar-besaran terbuka begitu, inilah yang pertama. Kalau sebelum pada itu tak ada lagi mati, tak ada lagi tawanan, tak ketara lah yang adanya di sini. Bila begitu dalam ayat ni sebutkan maka nali nabiyyin ay yakuna lahu asra. Tidaklah patut nabi itu ada tawanan. Ayat-ayat di atas secara tidak langsung melarang Rasulullah daripada mengambil tebusan daripada pihak musuh yang ditawan sebelum melumpuhkan mereka dengan menumpahkan sebanyak mungkin darah mereka. Begitu zahirnya. Sekarang ini baru satu, baru peperangan, dan itu belum lumpuh lagi. Kemudian tu kemudian ada perang lagi kan, perang Uhud, perang Khandaq. Ini pun perang dengan kafir Quraisy juga. Maknanya mereka itu belum lumpuh. Dah belum lumpuh, kenapa ambil dah? Ini nampak bertentangan. Ia bukan larangan main-main, tetapi disertai ancaman akan ditimpa seksaan yang besar kerananya. Kalau tidak kerana adanya ketetapan yang telah terdahulu dari Allah. Apa maksud ketetapan yang telah terdahulu dari Allah? Dengan sebab ada ketetapan itulah mereka tidak dikenakan azab. Kalau tidak Nabi pun, kalau kita kecualikan Nabi pun, sahabat-sahabat dia yang lain lah tak kenakan azab. Sebab ada ketetapan. Apa maksud ketetapan itu? Ini yang perlu kita bincangkan. Bila selesai ini insyaAllah akan selesai semua. Akan selesai. Kalau tidak, dia jadi ada terbukulah dalam fikiran tu. Bukankah para ulama juga selalu menyebut-nyebut tentang beberapa pendapat Umar yang direstui Allah dan ia dirakamkan pula di dalam Al-Quran? Salah satunya pendapat beliau dalam masalah ini, ini disebut-sebut, disebut sebagai Muwafaqat Umar. Jalaluddin As-Suyuti ada tulis satu risalah namanya Al-Kawkabul Aghar fi Muwafaqati Umar. Ada 21 pendapat Umar, belum ada Quran lagi. Ada berbeza pendapat. Yang ni kata begini, yang ni kata begini, dia kata begini. Quran turun sesuai dengan pendapat dia. Salah satu yang disebut-sebut sebagai Muwafaqat Umar, Muwafaqat Umar tu mana pendapat dia sesuai dengan Quran. Bahkan setengah-setengah tu kita tengok ayat Quran memihak kepada dia dan berlawanan dengan pendapat yang dipilih oleh Rasulullah. Di sini nampak hebat Umar, Rasulullah tu nampak lemah. Betul ke begitu? Betul ke begitu? Sehingga orang-orang Syiah, insyaAllah besok kita akan bincang secara khusus, sebut dah malam ni ya. Orang Syiah guna ni, dia guna ni. Dia kata ini semua ni cerita ni mengarut orang ahli sunnah buat, nak melebihkan, tengok ahli sunnah, tengok kata dia teruk. Melebihkan Umar daripada Nabi, Nabi nampak hina kata. Sekali-sekali kalau kita tengok kita memang zahirnya begitu kan? Orang ahli sunnah kata ini Muwafaqat Umar, Allah menyebelahi Umar daripada Nabi. Betul ke begitu? Dia kata ni semua mengarut ni, ini cerita ahli sunnah buat. Dia kata begitu.
Tapi bagi kita alim itu tak kisahlah, dia tu memang begitu kan? Kita ni apa kita nak jawab untuk menenangkan hati kita sendiri ni? Apa kita nak jawab? Apa jawapannya ni? Tak kiralah mereka tanya ke, mereka timbulkan soalan itu atau tidak, tak kisah itu. Kenyataannya kalau kita yang menghadapinya, kita nak jawab macam mana? Itu masalahnya. Apa artinya semua ini? Siapa yang benar dan siapa pula yang salah dalam masalah ini? Adalah jelas sekali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil tebusan daripada sekian ramai tawanan perang Badar. Jelas kita tengok dalam riwayat yang kita baca ni, riwayat yang keberapa ya? Riwayat Abbas tadi, cerita Abbas ini 4011 ni. Memang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil tebusan, termasuk daripada pakcik dia, Abbas, Sayyidina Abbas. Bahkan berdasarkan riwayat-riwayat yang kita kemukakan tadi, tebusan daripada dia diambil lebih banyak lagi. Berdasarkan setengah-setengah riwayat, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia bayar tebusan untuk pihak, bagi pihak akil, bagi pihak orang tua, suruh dia lah bayar. Maknanya pengambilan tebusan itu memang wujud, tidak dapat dinafikan. Sama ada berdasarkan Quran atau hadis, jelas itu. Jadi macam mana? Siapa yang salah? Siapa yang betul? Termasuk tebusan daripada bapa saudaranya sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Adanya hadis Ali yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Hibban, Hakim Adhiya' al-Maqdisi dalam Mukhtarahnya dan lain-lain lebih mengelirukan lagi keadaan. Kerana apakah artinya Allah memberi pilihan kepada para sahabat untuk memilih antara membunuh tawanan perang Badar atau melepaskan mereka dengan tebusan? Bagi pilihan, membunuh, antara membunuh tawanan Badar ataupun melepaskan mereka dengan tebusan, bagi pilihan berdasarkan riwayat Ali ini. Kemudian mengancam mereka pula dengan azab siksaan yang besar kerana telah memilih agar mereka dibebaskan dengan tebusan. Apa makna? Berdasarkan ayat tadi, kalau tidak ada ketetapan terdahulu, nescaya kamu akan ditimpakan azab yang besar. Apa maknanya semua? Kalau dalam hadis ini dibagi pilihan, jangan bagi pilihan lah. Itu sepatutnya. Atau macam mana kedudukan ini? Jadi pening ulama. Ulama pun pening juga. Jangan ingat orang biasa saja pening. Ulama pun bila berhadapan dengan kesukaran-kesukaran macam ni, dia pun pening. Sebab itu kita tengok pendapat Turpashti lain, pendapat Mulla Ariul Qari lain pula, pendapat ini pula dia kata tak boleh pakai ini hadis ni. Ada yang kata boleh, bahkan ini sahih pula, macam-macam pula pendapat. Sebab apa? Sebab dia nampak macam tak sesuai lah. Kalau sudah bagi pilihan, kenapa pula nak sebut hukum? Mereka tahu dulu ke akan dihukum tu? Itu satu kesalahan. Kalau salah, kenapa bagi pilihan? Ayat Quran kau tak betul atau hadis tak betul sekarang ni? Itu persoalan. Pening jadi. Di bawah ini dikemukakan hadis Ali berkenaan berdasarkan riwayat Tirmizi. Kita baca terjemahannya ya. Baca terjemahan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Jibril telah turun kepadaku dan berkata, "Berilah pilihan kepada mereka." Maksudnya ialah para sahabatmu tentang itu tak terbaiki ya, tentang tawanan-tawanan di Badar. Sama ada mereka dibunuh atau diambil tebusan. Ini pilihan. Yang ini diambil tebusan daripada mereka lalu dibebaskan dengan syarat akan terbunuh daripada mereka, jadi para sahabat, seramai tawanan-tawanan yang diambil tebusan daripada mereka pada tahun hadapan. Kamu ambil tebusan boleh tahun ni, tapi dengan syarat tahun depan kamu akan mati, buat-buat kamu ni selama itu. Sama mana? Kalau 70 orang kafir mati dalam perang itu, 70 lagi ditawan. Mana 70 orang lah akan datang, akan mati. Seolah-olahnya telah diketahui bahawa dalam perang Uhud akan mati.
berdasarkan hadis inilah. Soalan macam begitu. Mereka memilih mengambil tebusan dan biarlah sebahagian daripada kami terbunuh yang ini nanti. Adakah sahabat nak pilih macam tu? Ini dari sudut dirayah. Kalau kita nilai hadis ini, maka di situ ramailah ulama-ulama yang mengatakan tak boleh. Ini tak boleh pakai. Takkanlah begini caranya. Dan berapa banyak dalam hadis-hadis yang lain, tidak diketahui pun, tidak dipastikan pun bahawa akan datang tahun hadapan itu akan berlaku peperangan, tak ada pasti. Cuma disebut oleh Abu Sufyan, ini giliran kamu kali ini, nanti tahun depan kita bertemu pula. Dia sebut gitu ya. Itu bukan ketetapan daripada Allah. Itu kata-kata Abu Sufyan. Abu Sufyan saja. Seseolahnya dia pilih untuk mati. Biarlah, kenapa mereka terdesak sangat itu nak ambil tebusan itu sampai sanggup mati. Walaupun dalam Islam ni memang kelebihannya mati syahid itu sangat besar, itu semua maklum. Tetapi kita pilih, sengaja pilih, itu bukan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut itu. Satu, yang keduanya, setelah bagi pilihan, kenapa Allah SWT ancamkan dengan azab? Dalam ayat itu sudah bercanggah dengan Quran pula. Dari sudut itulah, kalau diterima sanad dia pun sebagai sahih, setengah-setengah itu dia tengok dari sudut sanad saja. Tapi kalau tengok dari segi kandungannya, ia bertentangan dengan Quran dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu maka perlu diketepikan. Mengikut setengah-setengah ulama, mereka kata tidak. Imam Tirmizi kata hasan. Tapi kita sudah faham, yang belajar Tirmizi tahulah hasan Tirmizi itu macam mana. Hakim kata sahih. Tak apalah, kita sudah tahu juga. Hakim kalau dia kata sahih itu macam mana, kita sudah tahu juga ceritanya. Tetapi kalau kita terimalah, maka kita kena takwil. Di situ perlu kepada takwilan. Perlu difahami dengan baik apa maksudnya. Di sini kita akan bincangkan. Para ulama berbeza pendapat dalam usaha mereka merungkai kemusykilan yang timbul berhubung dengan masalah ini. Ada yang menerima hadis Ali ini dan ada juga yang mempertikaikannya. Kalau dipertikai sekalipun hadis Ali tadi, kalau dipertikaikan, yang tidak pertikaikan, yang terimanya termasuklah At-Tibi, pengarang Al-Kashif, An Haqa'iqis Sunan, iaitu syarah kepada Mishkat itu, dia terima. Tapi itu pasti pertikaikan. Ini tokoh-tokoh hadis semua. Kalau dipertikai sekalipun, tak apalah, kita tak kisahlah. Hadis ni kita pertikai. Kalau pertikai sekalipun, tak selesai juga. Sebab apa, ayat Quran tu ada. Masih lagi ada nampak pertentangan itu. Kemusykilan tetap juga timbul kerana adanya firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 67 dan 68 yang dikemukakan sebelum ini. Adakah ni yang itu? Maknanya Allah SWT tak berkenan dia ambil sebagai tawanan mereka itu. Dan Allah SWT tak berkenan juga ambil tebusan daripada mereka. Sehingga mereka dapat melumpuhkan musuh-musuh terlebih dahulu. Dia jadi bercanggah juga. Kenapa Nabi ambil juga tebusan itu? Satu, pilihan yang diberikan kepada para sahabat seperti tersebut di dalam hadis Ali itu, walaupun pada zahirnya nampak seperti pilihan. Ini kena faham. Ini kalau kita terima hadis itu tak apa, terima. Tapi kena faham begini. Kalau tak faham begini, susah. Tapi masalahnya kalau hadis itu tak terima pun, ayat Quran tadi juga kena selesaikan juga. Tetapi pada hakikatnya ia lebih bersifat ujian dan cobaan daripada Allah. Ini nampak macam pilihan, tapi bukan pilihan sebenarnya. Ada juga bentuk-bentuk begitu. Sama ada di dalam Quran, dalam hadis ni ada benda-benda macam tu. Itulah sebabnya kita yang belajar ni kena tahu di tempat mana ada macam ni. Nampak macam pilihan, sebenarnya bukan pilihan, itu ujian. Kalau kita terima begini, boleh terima. Hadis tadi pun tak kisah, terima lah, nak terima.
Allah hendak melihat. Yakni bila kata Allah hendak melihat, nak membuktikan. Dia lihat sentiasa, sentiasa lihat. Bukan nanti berlaku dulu baru boleh lihat. Seperti kita, tidak begitu. Maksudnya nak buktikan. Mana satu daripada dua perkara tersebut akan dipilih oleh Nabi dan para sahabatnya. Ujian dalam bentuk pilihan seperti ini terbukti berlaku beberapa kali dalam sejarah agama, khususnya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara contohnya ialah, satu, penghantaran Harut dan Marut untuk mengajar ilmu sihir kepada orang ramai di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka boleh memilih sama ada mahu mempelajarinya daripada mereka berdua atau tidak. Boleh pilih sebab dia mengajar. Orang nak dia bagi, walaupun dia kata wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Walaupun dia kata begitu, tapi dia ajar juga. Dia ajar tu maksudnya Allah merestui ilmu sihir ke? Tak mesti, tidak begitu. Ini cerita Harut Marut ni kita sudah bincang dengan panjang dah di dalam kuliah 99 usul itu. Kita tak perlu panjang kan, cuma kita terima, ambil pendapat yang terima dia ni malaikat, ambil pendapat itu. Sebab dalam perbincangan ilmu ni kena terbuka, kita sendiri pendapat macam mana itu cerita lain. Yang kita tarjihkan yang mana satu ketika dulu itu cerita lain, tapi pendapat orang lain pula kena dihormati juga. Ada ketikanya kita kena ambil kira yang dia kata begitu maknanya malaikat. Jadi Allah SWT ajar dia nak bagi pilihan kepada manusia kau sekarang ni. Nak belajar atau tidak nak belajar, begitukah? Atau nak uji? Lebih bersifat ujian kah? Lebih bersifat pilihan ini? Di sini lebih bersifat ujian. Itu satu contoh. Pada hakikatnya mereka dengan ilmu sihir yang diajarkan adalah ujian dan cobaan daripada Allah kepada orang-orang yang hidup di zaman itu. Panjang dah kita ceritanya kenapa mereka minat sangat itu dengan ilmu sihir itu. Itu kita sudah bincang dah dahulu. Ini kita ambil kira pendapat itu, pendapat yang mengatakan dia ni malaikat. Ada pula pendapat lain yang mengatakan tidak begitu. Di sana kita telah bincangkan dalam nota 99 usul itu. Yang kedua, pada malam Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk minum sama ada susu atau arak. Kan ada, semua kita tahu cerita tu. Dibagi. Bagi ikutlah nak pilih mana. Itu pilihan ke ujian. Kalau arak memang tak boleh. Memang tak boleh arak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya, walaupun tidak secara sah lagi sebab peristiwa itu berlaku pada Mi'raj. Itu sebelum hijrah dan pengharaman arak ni selepas itu. Walaupun begitu, walaupun begitu, kepada Nabi mana boleh pilihnya benda yang haram? Tidak berlaku. Walaupun sebelum dia jadi Nabi sekalipun, apalagi itu masanya dia sudah jadi Nabi, macam mana dia akan minum? Nabi SAW tak pernah pun minum arak, tapi dibagi pilihan. Menurut sesetengah riwayat, antara tiga minuman bagi pilihan itu, susu, arak atau madu. Itu ada tiga yang diberi pilihan. Pada zahirnya ia merupakan pilihan, sedangkan pada hakikatnya ia adalah ujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang kena ambil kira. Begitu juga dalam kes tadi, diberi pilihan. Pilihan itu sebagai ujian, nak tengok. Dan untuk menyatakan sesuatu antara dua pendapat ini dua itu saja ke, atau ada lagi yang lain, atau ada lagi yang lain? Dua itu maksudnya yang apa dia nak supaya dibunuh, satu lagi nak tebusan. Itu dua itu saja ke, ada lagi yang lain? Nak menyatakan sesuatu, itu bendanya kenapa yang diberi pilihan begitu. Yang ketiga, pernah para isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan sama ada kehidupan dunia atau suami mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Misalnya
ayat itu, sama ada nak pilih dunia, kehidupan dunia, atau nak pilih Rasulullah, suami ni. Bagi pilihan, adakah kita kata benda sahabat nak bagi pilihan benda macam tu? Tapi itu ujian, bukan pilihan sebenarnya, lebih kepada ujian. Memanglah yang berlaku kepada Rasulullah ni macam-macam. Isteri-isteri dia ketika yang dia meninggal, isterinya masih ada lagi, masih hidup lagi, semua itu sudah berjaya dalam ujian. Tapi sebelum itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dikahwinkan dan bertemu dengan beberapa orang perempuan, tapi mereka tak mahu. Itu ujian lah. Ujian tu banyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pilih, isteri dia terpilih. Walaupun kemudiannya ada yang menyesal, ada yang sampai jadi dalam kitab-kitab hadis disebutkan jadi macam tak betul lah fikiran dia tu, jadi macam gila lah kerana menyesal sangat. Dia duduk pungut macam tahi kambing, tahi unta begitu. Ini semua ujian kepada isteri-isteri yang memang jelas sebagai isterinya, yang dalam Quran kata tak boleh dikahwini oleh sesiapa pun selepas kematiannya, iaitu yang memilihnya dan sampai mati sebagai isterinya. Ada juga yang tidak, yang tu ada berkahwin dengan orang lain. Yang kata isteri Nabi tak boleh berkahwin dengan orang lain tu, yang mana? Bukan semua isteri dia yang pernah jadi isteri kemudian dia cerai, itu tak termasuk. Itu tak termasuk. Kalau memilih Rasulullah sebagai suami pula, iaitu Rasulullah, kalau mereka memilih kehidupan dunia, berarti itu sepatutnya huruf besar lah, mereka akan dicerai dengan cara yang baik oleh baginda, dan akan diberilah sedikit sebanyak habuan dunia kepada mereka. Kalau memilih Rasulullah sebagai suami pula, mereka mestilah dapat mengikut cara hidup baginda yang penuh kezuhudan. Itu maknanya begitulah. Kalau pilih cara ini, tak ada kemewahan dunia, tak ada sangat. Bukan tak ada langsung, ada tapi tidak seperti orang lain. Hidup dengan kezuhudan. Pada zahirnya pilihan, sedangkan pada hakikatnya adalah ujian dan cobaan kepada mereka. Ini contoh-contoh dalam sejarah agama ni, ada beberapa perkara, contoh beberapa contoh yang zahirnya nampak pilihan tapi sebenarnya bukan pilihan. Itu adalah cobaan dan ujian kepada orang-orang yang berkenaan. Ini satu pendapat yang pertama. Yang kedua, ternyata para sahabat berbeza pendapat dalam memilih salah satu daripada dua pilihan yang diberikan. Satu pihak mengutamakan semua tawanan dibunuh. Ada yang antara yang termasuk dalam kumpulan ini ialah Umar bin Al-Khattab. Satu pihak lagi mengutamakan mereka dibebaskan dengan tebusan. Antara sahabat yang termasuk dalam kumpulan ini ialah Abu Bakar. Nabi SAW sendiri memilih dan menyokong pendapat kumpulan ini, dan itulah yang menjadi kenyataan dalam sejarah kemudian. Tak ada yang dibunuh, diambil tebusan ikut pendapat ini. Bermakna bila kata pilih pendapat ini, inilah yang lebih betul, inilah yang lebih betul. Kalau kita kata itu ayat itu, ayat itu kita kata dah tadi kan, bukan pilihan, itu sebagai ujian. Nak tengok, nanti kita akan bincang lagi baru nampak. Di sebalik tu, di celah-celah tu, apa benda cerita. Yang ketiga, berdasarkan apa yang berlaku dalam kes ini, sekumpulan ulama berpendapat ijtihad para nabi tidak terbatal dengan nas yang diterima mereka kemudian hari, meskipun ia bercanggah dengan ijtihad mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berijtihad dalam masalah ini dengan menyebelahi pendapat sekumpulan sahabatnya yang memilih orang-orang tawanan dibebaskan dengan tebusan. Itu ijtihad Nabi. Bincangkan dulu, bincang bila bincang begini, Nabi pun pilih ijtihad dia juga, bukanlah dia ikut semata-mata ikut, tidak. Dia pun fikir yang itulah bagus, dengan harapan
mereka ni akan Islam, mudah-mudahan kemudiannya keturunannya akan Islam, dan memang begitu pun jadi kenyataan. Jadi dia pilih pendapat. Tiba-tiba turun ayat tadi, ni ayat 67-68 tadi. Ayat ini menampakkan tak elok lah. Itu bukan yang direstui Allah. Adakah Nabi SAW tarik balik? Dah Allah tak berkenan, kita bunuhlah pula. Tidak. Ini menunjukkan ijtihad Nabi itu tidak seperti ijtihad orang lain. Ini kata ulama, ini bukan semua ulama. Kita nak bincang sebahagian ulama kata. Ijtihad Nabi ni dia tak berbeza, jauh bumi dengan langit. Nak banding dengan ijtihad orang lain, mujtahidin yang lain dari kalangan umatnya, berbeza. Apa bezanya antaranya? Antaranya ni, bila turun ayat itu, Nabi tetap dengan pendirian dia. Dia tetap. Kalau tidak tetap dengan pendirian dia, bermakna dia bunuhlah. Adakah berlaku pembunuhan? Tidak. Tak ambil tebusan lah. Adakah tak ambil tebusan? Memang ambil. Maknanya dia tidak terbatal ijtihad dia tu dengan datangnya nas kemudian. Nas itu maksudnya Quran yang lebih tinggi daripada dia lah. Bukan hadis lagi lah. Keputusan dia tu sudah hadis. Ni Quran mari. Kalau kita kata ayat itu dulu datangnya 67-68 itu dulu datangnya, sebelum mereka ambil keputusan, tak ada pilihan lah. Tak ada pilihan dah, Allah tak berkenan. Ni dah ijtihad dulu, bincang dulu dah ni, barulah datang ayat tu. Setelah datang ayat itu, adakah Nabi tukar fikiran dia? Ubah? Tidak. Ini kata mereka menunjukkan ijtihad Nabi tidak terbatal. Inilah bezanya antara ijtihad Nabi dengan ijtihad umatnya. Inilah bezanya. Kemudian turun ayat 67, 68 dan dari surah Al-Anfal yang dikemukakan tadi. Walaupun begitu, Nabi SAW tetap dengan pendirian yang diambil sebelum itu. 4. Menurut mereka, pendapat kedua-dua pihak sahabat Nabi dalam masalah ini benar dan tepat. Ini siapa ni maksudnya? Ini kumpulan yang terima hadis tadi. Terima hadis tadi, terima ayat, semua terima. Semua terima. Jadi apa jawapan mereka ni? Dia kata kedua-duanya tepat. Kedua-duanya yang salah ialah pendapat sekumpulan sahabat yang mengutamakan mengambil tebusan dari ni kena berhati. Inilah yang saya kata ada pihak yang ketiga. Ni betul, ini betul. Bukan itu yang ditegur oleh Allah. Yang dimarahi Allah. Bukan itu. Ada satu kumpulan lagi. Sebab cerita tawanan-tawanan ni bukan masa medan perang. Medan perang tu tak timbul saat tawanan, tak habis lagi perang. Bila tawan, bawa pergi ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, ramailah sahabat-sahabat lagi yang tidak pergi perang Badar pun ada. Kan? Ya, kita kata ahli Badar macam mana nak ada macam ni? Takkanlah. Mereka ni kan orang yang terpilih. Bukan masalah ahli Badar. Bila balik ke Madinah tu, macam-macam ada di sana. Yang Nabi tidak bawa bersama pergi ke medan Badar itu pun, ada juga. Di situ timbul. Itulah yang Allah SWT kata dalam ayat 70 tu. Itu nescaya kamu akan ditimpa azab yang besar tu. Untuk mendapat harta benda dunia tanpa ini yang membezakan daripada golongan yang mencadangkan mereka dibebas dengan tebusan. Sebab mereka ada masalah lain lagi, ada fikir benda lain lagi yang baik dari sudut agama. Tapi ada lagi setengah-setengah kalangan ini tidak begitu. Dia hanya nampak itu saja yang besar, mata benda dunia. Ini sebagai teguran daripada Allah kepada sahabat-sahabat yang macam tu, yang macam tu. Bukan teguran kepada Nabi. Ayat ini tak ada kena-mengena dengan teguran kepada Nabi. Walaupun ia dimulakan dengan tadi, dengan apa ni, makanan li nabiyyin an yakuna lahu asra tu. Tapi teguran itu ditujukan kepada golongan ini. Golongan ini sahabat juga. Tapi sahabat pun Allah SWT tegur. Itulah kelebihan sahabat ni. Siapa yang tegur dia? Allah.
Allah yang tegur dia, bukan orang biasa. Teguran itu sebenarnya membina, seperti mana guru yang menegur anak murid yang salah, bukan untuk apa ni, mendedahkan keaiban dia, menjatuhkan maruah dia, tidak, tapi untuk meningkatkan makamnya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Itu tujuan. Sama juga ini dengan Allah, dengan sahabat-sahabat ni, memang mereka salah, pihak yang ketiga, yang ketiga, tapi telah ditegur oleh Allah, kemudiannya mereka berubah ke tidak. Itu yang penting, jangan kira masa tu. Masa tu memang ditegur lah, tapi selepas itu mereka berubah. Itu kesan sahabat didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesannya bila Quran tegur, Allah tegur, mereka berubah. Maknanya orang Islam ni dia kena seni sangat, halus sangat. Kena jaga hati tu. Jangan lebih dunia sedikit pun. Dalam hal agama ni kena lebih maslahat agama. Akhirat itu yang lebih. Apa maslahat yang difikir oleh golongan yang pertama tu, yang kata ambil tebusan? Mudah-mudahan, mana tahu dia akan insaf, dia akan sedar, mana tahu dia akan masuk Islam. Alangkah bertuahnya anak cucu dia. Memang itu menjadi kenyataan. Macam Abbas tu misal, kalau dibunuh macam mana? Tak adalah kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah berapa ramai? Ahli ilmunya, pendakwahnya, pejuangnya, berapa ramai? Ini kerana dia tidak bunuh, dia fikir maslahat tu. Bukan semata-mata nak tebusan, nak duit itu. Macam kita kahwin lah, kahwin niat itu niat. Memanglah dalam kahwin itu ada berseronok-seronok juga, tapi itu bukan utama. Ini yang nak diajar dalam Islam. Yang utamanya agama, akhirat. Kalau anak cucu pun fikir akhirat, itu yang utama. Dunia tu memang akan dapat juga, tapi jangan, itu letak nombor satu, di atas sekali. Itu yang ditegur. Sebenarnya dalam kes ini, itu yang ditegur. Tapi teguran ni oleh kerana sahabat kan. Kalau tidak kerana sudah ada ketetapan sebelum itu, yang ini memang Allah menghendaki mereka ini diambil tebusan daripada mereka dan dibebaskan. Itulah makna ketetapan itu. Kalau tidak ada ketetapan itu, kesalahan kamu ni boleh dihukum dengan azab yang teruk. Tapi Allah tak buat begitulah. Sebab sudah ada ketetapan. Dan ini betul-betul ujian kepada mereka. Betul-betul ujian kepada mereka. Itu sebenarnya yang perlu difahami berkait dengan ayat-ayat ni. Kalau tidak, dia nampak sangat bertentangannya. Hakikat ini dapat difaham daripada firman Allah, turiduna aradad dunya. Cuba baca ayat itu. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna, kamu menghendaki. Kamu tu siapa? Bukan engkau, bukan dia tuju kepada nabi dah. Kamu. Di situ yang bersama-sama dengan nabi lah, ada sekumpulan. Kumpulan yang kita kata yang ketiga tadi, yang ditegur oleh Allah dalam masalah ni. Sebab dia lebih utama ke situ. Tidak lebih dari segi maslahat agama. Adapun Rasulullah dan sahabat-sahabat golongan yang pertama macam Abu Bakar tu, dia maslahat agama. Maslahat agama itu lebih penting, lebih besar. Yang tebusan itu pun nak juga. Memanglah ada faedah dengan duit ni. Tetapi itu bukan utama. Sebab itu turiduna aradud, kamu menghendaki harta benda dunia. Di dalam ayat 67 surah Al-Anfal tadi, di situ perkataan turidun yang disebutkan sebagai isyarat kepada adanya sekumpulan orang yang memang begitu. Memang begitu. Ia sama sekali tidak bererti Nabi SAW sendiri dan para sahabat beliau yang bijaksana juga menghendakinya. Jadi Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia yang bijaksana tidaklah menghendaki dunia. Itu yang utama, tidak. Yang mereka kehendaki, yang mereka fikirnya itu yang tadi. Memang Abbas Islam, kemudian Akil Islam, kemudiannya, dan ramai lagi. Ramai lagi yang lain Islam kemudiannya. Kalau tidak, apakah artinya ayat ini yang juga terdapat di dalam surah Al-Anfal? Kalau tidak, dia jadi muskil lah. Dia jadi muskil. Ayat mana? Ayat tadilah
maka ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum min al asra in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan, yakni iman dalam hatimu, niscaya Dia akan memberi kepadamu balasan yang lebih baik daripada harta benda penebus diri yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampunkan dosamu kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kalau tidak, kalau kita kata ayat tadi saja 67-68 tu saja, apa makna ayat ini? Apa makna pula? Sini nampak macam bagus pula ambil tebusan itu. Memang itu yang dikehendaki oleh Allah. Inilah yang dikatakan ketetapan terdahulu dari Allah ini. Ini sebenarnya ada di dalam ayat ini, yaitu dikehendaki mereka mengambil membebaskan tawanan dengan tebusan, dan kemudiannya mereka memeluk agama Islam. Memang jelas dan nyatalah sifat Allah itu, Ghafur Rahim itu nyatalah sifat Allah. Ha, itu. Kemudiannya jadi nyata. Artinya Ghafur Rahim, sifat Ghafur Rahim ini tidak semestinya kepada Islam. Yang belum Islam, kemudiannya dia Islam pun sifat Allah itu jugalah. Bila dia Islam, dan memang mereka itu Islam pun kemudiannya. Ayat ini jelas menunjukkan keputusan Nabi SAW dan para sahabatnya yang mengutamakan pembebasan tawanan dengan mengambil tebusan daripada mereka adalah dengan restu Allah, dan ia adalah tindakan yang betul. Ha, baru nampak di sini. Ini yang sebenarnya. Yang tadi itu ujian. Ayat 6 yang tuduh. Itu ujian. Ini ayat 70 ini menyatakan ketetapan Allah yang terdahulu. Yang Allah nak macam ni. Bermakna di sini Nabi SAW tidak lemah. Nabi SAW itu lebih tepat. Lebih tepat. Jadi Umar tu macam mana pula? Umar tu macam mana? Kalau nak kiranya, begitulah. Boleh kalau dia bunuh pun. Kalau nak kira. Tapi di sini tidak sesuai. Dalam kes tawanan ini, kalau nak bunuh pun, ada ketika-ketikanya boleh. Sebab itu tidak dibantah. Tidak dibantah. Dalam ayat tadi dia cerita begitu. Misalnya kalau sekarang dia perang pun, tak boleh ke bunuh tawanan? Boleh. Kalau perlu. Itu pendapat Umar dulu. Maknanya itu juga direstui. Itu juga direstui. Tapi dalam kes yang berlaku di zaman Nabi SAW dalam peristiwa ini, Allah tidak menghendaki begitu. Keputusan Allah, ketetapan Allah yang terdahulu, yang kemudiannya nyata dalam bentuk ayat ini, bukan begitu, bukan bunuh. Tetapi pembebasan dengan tebusan. Bila kita terima begini, kita nampaklah ya Rasulullah dengan sahabat-sahabat di pihak Abu Bakar tu, ini lebih kuat, lebih betul. Yang tadi pun betul juga. Betul untuk bahagian lain secara keseluruhan. Tapi untuk kes berkenaan, tidak. Yang ni lebih betul. Itu maksud dia. Ini kerana mereka memikirkan maslahat-maslahat yang lain di sebalik pembebasan mereka itu. Bagi penulis, untuk mengetahui dengan tepat kedudukan persoalan, beberapa perkara berikut perlu sekali diletakkan di hadapan sebelum membuat apa-apa keputusan tentangnya. Jadi kita tengok ni beberapa perkara ni. Tadi kita sudah bagi dah pendapat itu, pandangan-pandangan mereka. Ini kena ikut yang ni pula, baru nampak dengan jelas. Satu, dari segi tertib turunnya. Ayat 67-68 turun dahulu sebelum ayat 70 surah Al-Anfal. Mana sebagaimana dalam tertib ayat Quran yang ada ni, yang ni 70, yang tadi 67-68, sama seperti tertib dia tu lah. Yang tu turun dulu, yang ni turun kemudian. Yang tadi turun kemudian, 70 tu turun kemudian. Sebab ayat ni kadang-kadang dia dalam tertib Quran yang ada ni nampak dia kemudian. Tapi bukan bermakna dia kemudian, dia dulu. Yang apa ni, duduk dulu tu kemudian. Boleh berlaku begitu. Dalam cerita ayat ini, peristiwa ni, dia betul-betul mengikut tertib yang ada tu.
67-68 itu memang turun dahulu. Kena faham itu dulu. Dan yang ni 70 yang kita baca sekejap tadi, ya ayuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra, tu turun kemudian. Dari segi tertib pun ayat 70. Lihatlah ayat 68 yang bermaksud, kalaulah tidak kerana adanya ketetapan yang telah terdahulu dari Allah. Ketetapan yang telah terdahulu dari Allah dalam ilmu Allah lah. Allah akan turunkan ayat ini. Jadi tidak salah mengambil tebusan itu, tidak salah. Cuma yang salahnya ada sedikit, itu yang ditegur oleh Allah. Mengambil tebusan itu sendiri tidak salah. Niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Adakah ada siksaan yang besar kepada mana-mana sahabat? Tak ada kan? Bila tak ada, maknanya tidak salah lah. Tidak salah lah. Sebab ia menepati ketetapan Allah. Ketetapan Allah mana? Di dalam ayat 70 yang datang kemudian. Dan Allah SWT bagi tahu lah. Sahabat-sahabat pun faham lah. Oh, gini yang dikendaki. Jadi menang pihak Abu Bakar dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat yang sebelah itulah, menang yang itulah. Nak bandingkan dengan ini. Tetapi ayat itu turun memang ada kaitan dengan Umar, itu betul. Di peringkat awal. Di peringkat awal. Tetapi dari segi yang lebih benar, lebih tepat sebenarnya, ya Rasulullah, bukan yang Umar tu. Kalau yang dia yang benar, mesti Rasulullah pilih cara itulah. Dan macam mana pula ayat ni? Dia jadi bercanggah, ayat ni terbiarlah. Mana nak ada ampun? Mana nak ada Allah SWT nak bagi balik kepada mereka yang lebih baik? Kalau mereka sudah mati semuanya, kena bunuh. Macam mana ayat ni pula? Sebab itu kita kena perhatikan dengan cermat. Sebenarnya nak faham Quran ini pun satu hal juga. Benda-benda macam ni lah. Benda-benda macam ni. Dan lihat pula ayat 70 surah yang sama yang bermaksud, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya dia akan memberi kepadamu yang lebih baik daripada harta benda penebus diri yang telah diambil darimu, dan dia akan mengampunkan dosamu kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apakah arti firman Allah, kalaulah tidak kerana adanya ketetapan yang telah terdahulu dari Allah? Di dalam ayat 68 itu apa maknanya? Jawabnya ialah ketetapan yang telah terdahulu dari Allah yang tersebut di dalam ayat ini ialah membebaskan tawanan dengan mengambil tebusan daripada mereka. Dan inilah yang tersebut di dalam ayat 70 surah Al-Anfal tadi. Kena ikut tertib itu baru faham. Yang kedua, walaupun kita menerima kedua-dua pendapat sahabat dalam masalah ini betul belaka, tetapi daripada tindakan Nabi SAW yang berada di pihak sahabat yang menghendaki tawanan dibebaskan dengan tebusan dapat difahami. Daripada tindakan Nabi itu dapat difahami bahawa pendapat mereka lah yang lebih tepat dan betul. Selain itu, ia juga menepati takdir dan kehendak Allah. Memang Allah menghendaki macam mana, yang berlaku itulah takdirnya. Yang mana yang lebih tepat? Yang ni, kumpulan ini, Rasulullah dengan Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini yang menepati takdir. Tak boleh nak lawan takdir. Benda tu sudah berlaku, memang begitu. Kita yang hidup 1000 tahun kemudian ni lagilah nyata. Lagilah nyata. Di zaman sahabat tu dia tengok Nabi pilihnya. Nabi pilih yang tu, mana itulah yang lebih baik. Sebab apa lebih baik? Sesuai dengan takdir Allah. Satu. Bukankah apa yang berlaku selepas itu adalah berdasarkan keputusan mereka? Yang berlaku selepas itu, tengok dalam hadis ni, ambil tebusan kan daripada Abbas sehingga dia kata jangan tinggal satu dirham pun, jangan tinggal. Ambil semuanya sebanyak mana yang ditetapkan ke atasnya. Pendapat golongan ini juga lebih menzahirkan rahmat Allah berbanding kemurkaannya. Kalau kita tengok dari sudut tu, Allah ni sifat dia warahmati sabaqat ghadabi warahmati wasi'at kulla syai. Dalam Quran disebutkan begitu, rahmatku meliputi segala sesuatu, rahmatku mengatasi kemurkaanku. Jadi dalam dua tu mana yang lebih?
ini sikap Islam sentiasanya, dia akan pilih yang simpati, kesian belas, bagi peluang kepada orang. Itu sikap kalau kita tengok dalam sejarah Islam memang begitu, dan itulah yang lebih sesuai dengan sifat Allah. Barulah kita nampak kenapa Nabi pilih yang itu. Dah tak timbul dah Sayyidina Umar lebih apa, tak timbul. Tak timbul. Cuma ayat tadi zahirnya nampak macam menyebelahi Umar. Menyebelahi Umar. Tetapi ayat ini 70 tidak menyebelahinya. Tidak menyebelahinya. 5. Nah, 4 ya, 4. Yang ketiga, keputusan Nabi SAW membebaskan tawanan perang Badar, dengan tebusan itu diambil bukan semata-mata berdasarkan ijtihad Nabi SAW. Kena ingat itu. Jangan kita ingat Rasulullah ambil tebusan bebas ini berdasarkan ijtihad dan ijtihad sahabat dia. Bukan. Kalau kita kata begitu, bermakna dia berlawan dengan Quran ayat 67-68. Ia bahkan disokong oleh firman Allah dalam ayat 70 surah Al-Anfal. Jadi tidak timbul lagi soal ijtihad para nabi tidak terbatal dengan nas yang diterima mereka kemudian hari. Meskipun ia bercanggah dengan ijtihad mereka, tak timbul lagi. Tadi kan kita bagi pendapat, ada ulama kata ijtihad nabi ini tidak terbatal walaupun nas kemudian datang bercanggah dengannya. Apa contohnya? Contohnya mereka bagi yang ini. Tak timbul lagi, sebab ini bukan ijtihad nabi saja, ada ayat ini yang menyokong pula. Ada ayat ini yang menyebelahi Nabi. Jadi bukan dengan ijtihad sahaja. Seperti mana macam itulah azan dalam agama kita ni. Azan, bang tu. Azan. Nampak macam mimpi sahabat saja. Adakah apa ni hukum ni ataupun syariat azan ini semata-mata dengan mimpi sahabat itu? Tidak. Bahkan ada hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW sendiri mendapat wahyu. Begitu, sama juga yang ni. Memanglah di peringkat awal ijtihad. Selepas itu, ayat ini turun. Bermakna Nabi SAW juga ada sandarannya. Bukan pihak golongan yang kedua tadi. Sayyidina Umar itu. Peringkat awal tu nampak macam sedap, kata sedap balik dia lah. Tapi tidak begitu. Itu sebenarnya 67-68 sebagai ujian sebenarnya. Ujian. Dan nak cerita sesuatu. Nak cerita sesuatu yang perlu diperbaiki dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saja. Yang keempat, ayat 67 dan 68 surah Al-Anfal itu ditujukan kepada segelintir para sahabat sebagai teguran kepada mereka. Ia tiada kena mengena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Tiada kena mengena. Kena faham gitu. Kita faham di mana? Turiduna aradal turiduna aradal hayatid dunia, turiduna aradad dunia, turiduna aradad dunia. Kamu mahu, jadi kamu ramai itu. Dia tidak kata turidu engkau, tidak begitu, tapi ada satu segelintir. Itulah yang ditegur dalam ayat ini. Walaupun segelintir, kan nak kira kesalahan besar itu, sebab dia berlaku daripada orang-orang yang dididik oleh Nabi SAW. Tak sepatutnya ada macam tu. Jadi ini teguran daripada Allah untuk meningkatkan lagi iman mereka, kefahaman Islam mereka, bahawa dalam Islam ni tak boleh diutamakan dunia, apa-apa pun kena utamakan akhirat, agama tu. Yang itu kalau dapat pun sambil-sambil, bukan utama. Itu bukan utama. Yang kelima, menganggap Sayyidina Umar dan para sahabat yang menyebelahinya dalam masalah ini lebih tepat dan lebih benar secara mutlak. Ini ingat, secara mutlak. Semata-mata kerana pendapat beliau lebih menepati kehendak Allah berdasarkan ayat 67 dan 68 surah Al-Anfal adalah salah. Kalau secara mutlak. Kalau tidak secara mutlak, lain dah. Kalau secara mutlak, bermakna dia lebih tepat. Nabi ni tak tepat. Seolah-olah Nabi ni tidak ada sandaran Al-Quran. Cuma semata-mata ijtihad. Sedangkan ayat 70 tu apa?
Kerana ia mewahamkan. Kenapa jadi salah? Kita berani kata salah tu sebab ia mewahamkan, yang menimbulkan prasangka, mengelirukan pilihan Nabi SAW, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain pula kurang tepat atau tidak tepat dan bercanggah dengan kehendak Allah. Dia akan jadi begitu. Mana boleh? Mana boleh begitu? Bila kita bincang tadi, semua tadi ambil kira semua tu, selesailah semua masalah insya-Allah. Rasanya yang bertanya hari itu pun sudah terjawablah. Inilah jawapannya. Kemudian kita baru nak pergi kepada yang baru. Yang baru ni setakat mana? Rasanya ke 4015. Tapi rasanya cukup lah untuk malam ni kot. itu pun banyak lah kot. Atau ada lagi tak jelas ya tadi? Ada lagi kah kemuskilan? Sebelum kita pergi kepada yang baru, kalau nak pergi lagi pun, yang tadi tu ada lagi kah kemuskilan? Mana lagi yang tersangkut rasanya? InsyaAllah rasanya boleh selesai. Boleh selesai insyaAllah. Setakat itulah dulu untuk malam ni. Dan kita akan sambung daripada mana ni? 4014 ke 4015 hari tu? Ya? 4014 kan? Kita ambil situ lah. InsyaAllah. Lepas tadi ada kaitan juga dua tu. Setakat itulah. Wallahu'alam. Ada apa-apa kemuskilan? Ya. Macam mana? Ayat 37 Al-Ahzab ayat 50 surah Al-Muhammad ayat 4 dan surah Al-Fiksan Al-Fiksan ayat 8. Memang ada. Dia ada kan orang bercanggah tak? Antara macam nak menjelum belakang tadi? Tak ada. Itu cerita lain tentang tawanan secara umum lah. Secara umum. Ada, dan tebusan ini dia ada khilaf. Boleh ke terima lagi tebusan atau tak boleh? Jumhur ulama mengatakan boleh. Berdasarkan Quran, fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Ini terserah kepada ketua negara, pemimpin negara, sama ada tawanan itu nak dibebaskan dengan percuma gitu saja. Boleh? Mannan itu disebutkan sebagai mannan. Au fida'a, fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Fida'a tebusan. Mungkin kalau dua negara berperang, pihak kita ada juga yang kena tawan, pihak dia pun ada juga yang kena tawan. Mungkin cara pembebasannya dengan tukar-tukar tawanan, itu pun satu cara. Atau mungkin kita nak ambil hati dia, ada dari segi politiknya lebih baik kalau kita bebaskan saja. Dan dia nampak bagusnya orang kita ni, bagus. Begitu bersimpati, tak kenakan apa-apa tebusan apa. Boleh jadi, itu bukan terserah kepada pemerintah sebenarnya. Dan nak ambil tebusan pun masih lagi boleh di dalam surah Muhammad itu. Dia ada beberapa tempat lah memang. Ada lagi? Sentiasa dalam keadaan terhubung dengan Allah, tak ada benda yang dia buat tu, kalau ada benda yang dia buat tu bertangga, dan dia akan ditegur masa tu. Betul. Memang kalau kita perhatikan peristiwa tadi pun, sentiasa ada bimbingan itu. Tak kira lah dalam bentuk ujian ke di satu peringkat, tetapi dia akan nyatakan juga macam pilihan Nabi, ijtihad yang dia ijtihad dengan sahabat-sahabat dia peringkat awal itu yang disokong dalam ayat 70.
Memang di sini nampak sangat hubungan itu sentiasa ada. Tapi tidaklah kata ikut suka hati dia, dia nak, tidak. Ini semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memberi suatu keyakinan lah, kelegaan kepada kita bahawa Nabi yang kita ikut tu sentiasa dalam bimbingan dan perhatian Allah. Bukan dia saja kalau salah, kalau sahabat-sahabat dia pun ditegur, macam cerita tadi, ditegur. Itu caranya pembentukan atau pembinaan generasi sahabat dahulu. Begitu mereka kenapa menjadi satu generasi yang istimewa, kerana dibentuk oleh Al-Quran. Itulah yang dikatakan generasi Al-Quran. Mereka dibentuk, dididik oleh Allah SWT sendiri. Sebab itu mereka hebat. Begitu. Ya. Kebiasaan Nabi dibimbing atau ditegur oleh Allah macam dalam hal-hal berkaitan dengan agama kan. Kalau dunia kurang kan. Itu memang dia pun sudah sebut dah dalam urusan agama ni. Memang itulah. Tapi agama pun dunia, agama tu kadang-kadang susah juga kita nak bezakan. Macam sistem ekonomi riba apa itu. Itu urusan dunia nampaknya. Tapi ada juga hukumnya. Cerita ini tak boleh. Mana urusan dunia pun kalau benda tu mungkin tak boleh dijangkau oleh akal fikiran manusia biasa, akan ada bimbingan. Kalau menyebabkan akan berlaku kezaliman, penindasan kepada mana-mana pihak, dia akan ada walaupun urusan dunia. Dia ada kaitan juga. Misalnya riba. Sampai sekarang ni pun masih ada lagi dua pihak. Sekurang-kurangnya. Ada yang kata riba tu bagus. Ada yang kata riba ni lah. Orang kafir pun macam tu. Sosialis apa semua tu dia tak mahu terima. Sebab riba lah yang jadi gini. Dunia ni jadi ada sistem kelas-kelas ni. Ada peperangan berlaku. Dendam-mendendam ni. Sebab riba lah. Mereka pun tak dapat buat keputusan. Sampai bila? Jadi tak kita kata tak masuk akal lah. Kalau Allah itu Allah yang kita faham itu, dia tak bagi panduan, dan kita meraba-raba dalam kehidupan, kadang-kadang ikut kapitalis, kadang-kadang ikut sosialis. Teruk lah macam tu. Di mana Allah sebagai Rab, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pengasuh kita tu. Tapi kalau kita tengok dalam Islam ni, dia ada bagi benda-benda macam tu. Nampak sangat Allah SWT nak jaga kita. Dan kalau kita tak ikut, dia ikut fikiran kita. Sampai sekarang ni manusia tak boleh buat keputusan lagi. Duk berkelahi begitu. Perang ada dua blok. Sampai begitu, tak boleh buat keputusan. Jadi benda-benda macam ni, dia bagi. Dia bagi. Macam arak. Arak tu pun tengok. Doktor pun ramai lagi yang minum. Di kalangan orang kafir lah, di kalangan orang kafir Islam pun ada juga kan, yang tak patuh tu. Tengok, jadi benda-benda yang tak jelas macam, walaupun urusan dunia lah, kita kata minuman urusan dunia, ikut kita tak boleh. Kalau benda tu memang tak bagus, dia akan tegur. Itulah bimbingan untuk kita, untuk dunia dan akhirat. Nampaklah, nampak jelas tu yang dikatakan dunia akhirat itu macam mana. Nampaklah. Kalau agama lain tidak, dia tidak macam tu. Dia tak kisah dunia ni, ikut kamu lah. Walaupun ada juga sikit-sikit pun tidak kita kata lengkap lah macam agama Islam. Tak ada. Ya. Ada lagi? Yang lain. Tak ada dah. Kalau tak ada, kita setakat itulah untuk malam ni. Besok akan ada lagi insya-Allah. Tapi tidak 99 usul. Tajuk lain.